Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gumilar Nurul Firdaus yang berada di mana saja. Mudah-mudahan kali ini seperti biasanya sehat walafiat, rezeki berlimpah, setiap tujuan dan usaha kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga selamat di dunia dan di akhirat. Kali ini masih kita fokus kepada pola sikap, pola pikir dan pola tindakan terkait dengan stop pembodohan publik, stop gerbek dukun santet settingan tanpa disclaimer, dan stop pengobatan tradisional yang menggunakan alat-alat sulap dan juga trik sulap. Dan kali ini kita tetap masih membahas tentang Udin Brewok atau Gus Udin. Nah, di video ini kita akan menonton sesi yang pertama, ada pengakuan bahwa Gus Udin ini atau Udin Brewok ini melakukan pengobatan tradisionalnya free, gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun dari proses pendaftaran, proses pengobatan, bahkan pasca pengobatan pun nol biaya, nol rupiah. Siapapun yang datang katanya boleh mengikuti pengobatan tradisional yang dilaksanakan oleh Gus Udin ini. Nah, tentunya ada dua pihak, ada dua kubu ya. Yang pertama mempercayai apa yang diujarkan oleh Gus Udin Brewok ini karena penampilan agamis, tidak mungkin berbohong, tidak mungkin berdusta. Tetapi ada juga kelompok yang sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan oleh Gus Udin Brewok ini. Dan mereka meyakini bahwa berdasarkan fakta, data, pengakuan-pengakuan mantan pasien, pengakuan dari terapisnya, pengakuan dari santrinya, ternyata dipungut biaya. Dua kelompok ini memiliki pemahaman, pendapat yang berbeda, sehingga kedua kelompok ini bersama-sama mengeluarkan fakta dan data ya, serta hal-hal lain yang menunjang kepada asumsi dan pendapat mereka masing-masing. Tetapi ada juga pihak yang biarin aja ya, mau bayaran, mau gratis, emang gua pikirin kan gitu ya, seperti itu. Nah, tentunya kita tonton saja video berikut ini ya, apakah memang pengakuan Gus Udin atau Gus Brewok ini ya benar-benar benar atau pengakuan Gus Udin ini adalah berdusta, berbohong. Oke, kita tonton, kita simak video berikut ini. Tumpeng, nanti bareng-bareng didoakan, terus nanti setelah itu dilakukanlah doa bersama. Baru bayar. Nah, ini untuk beli tumpengnya ini aja. Oh, beli tumpeng. Beli tumpeng untuk diberikan ke anak yatim dan para santri itu. Berarti saja. Dari pihak Gus tidak ada tarif tertentu yang akhirnya diberikan kepada pasien. Tidak. Jadi saya katakan kalau ini tumpengnya mau bikin sendiri ya silahkan. Ya. Kalau mau beli di luar ya silahkan. Atau mau bikin di sini bersama-sama juga silahkan. Berarti pihak Gus tidak pernah meminta atau memungut biaya sama sekali. Sama sekali tidak. Tidak pernah. Tidak pernah. Soalnya ini pasti banyak yang nonton. Siap. Ini kira-kira kalau Gus berani kepada semua, kalau misalnya ada yang berkeberatan atau pernah itu atau memang Gus berbohong di sini. Siap. Mereka. Nah, saudara-saudara, ternyata kita mungkin yakin kalau melihat tontonan video yang tadi ini atau menyimak video yang tadi ini bahwa Gus Udin Brewok ini betul-betul praktek pengobatannya free, gratis, tidak dipungut bayaran, nol rupiah. Ya, tetapi sekarang kita tonton ya pengakuan dari lurah santri di Padepokan Nur Jet Sejati. Seperti apa? Tonton video berikut ini. Nah, ya, kalau dari sini nanti pendaftaran nanti kami akan kenakan biaya setelah 200. Terus saya tadi itu semua macam-macam tadi itu. Nah, itu. Monggo sekarang terus yang kedua nanti ada namanya penanganan khusus, itu doa khusus dari Abah. Nanti ada doa khusus dari Abah. Nanti ada sesinya tersendiri. Habis doa bersama, terapi, nanti bilang ke Abah nanti ada namanya penanganan khusus. Nah, penanganan khusus nanti di sini nanti doa langsungkan sama Abah, itu biayanya 2.500. Nanti sama itu juga. Terus nanti ada juga sesi yang namanya konsultasi. Nah, khusus lagi itu. Khusus lagi ada konsultasi, nanti ada konsultasi. Terus itu nanti dikenakan biaya 1.500. Nah, 1.500. Nah, nanti semua ini semuanya ini nanti kembali kepada pasien. Monggo tinggal pilih yang mana. Gitu. Gitu. Tapi kami di sini biasanya kan semua warga yang datang, masyarakat yang datang itu kan semuanya kan berbeda-beda. Ada yang datang tidak bawa uang. Itu tetap kami tangani. Biasanya kami menggunakan kartu merah yang memang mereka enggak punya uang. Gitu ya, kami tetap nanti kami kasih tahu, nanti biasanya hadap sama saya dulu, hadap sama saya, nanti saya ajak, nanti saya daftarkan khusus gitu. Biasa.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.